Ambilnya itu loh. Tahunya. Halo guys, hari ini saya mau memasak. Masak apa nih? Masak pentol sama tahu, tapi pentol sama tahunya lagi frozen. Baru diambil dari freezer. Jadi dianya masih beku. Nggak apa-apa, sambil nunggu kita chopping ininya. Bahannya gampang aja, ada jahe, bawang putih, cili, cabai merah sama hijau, ini dari kebun. Dan ini ada bawang merah. Putihnya dicop juga. Jadi ada bawang putih, ada bawang merah yang udah dicop, jahenya. Untuk cabe aku pakai gunting. Ini udah dicuci ya guys. Gak tau kenapa aku lebih suka pakai gunting kalau chopping ininya, kalau motong cabenya lebih enak pakai gunting. Bakso pentol cabe guys. Pentolnya digoreng dulu. Nah untuk resep bikin baksonya udah pernah aku kasih tahu juga. Dan silahkan diklik di linknya. Oke guys, ini kita chop semua. Ini taruh di sini dulu. Kalian tambahin serai juga enak ya guys. Aku nggak punya, aku nggak pakai. Jadi aku pakai apa adanya aja. Sudah jadi. Dan aku juga tambahin daun bawang untuk taburannya nanti. Ini udah dicuci ya guys. Gampang. Oke guys, si minyak udah panas. Aku masukin mentolnya dulu. Goreng. Dan kita juga bikin untuk sambelnya. Baunya enak. Tambahkan garam, gula putih, setengah sendok gula putih, garam, sama kecap asin. Ini udah jadi guys, jadi diprat-prat. Tuh. Udah jadi ya guys. Ini udah jadi guys, mau ditambah terasi silahkan, tapi karena ada suami jadi dia nggak mau bau terasi. Udah, kita taruh sini dulu. Soalnya nggak cocok ya sambalnya. Wow. Mau tambahin kecap manis guys. So enak. Oke
lihat hasilnya, wow, enak banget nih. Kalian bisa tahu dalamnya apa ini? Coba lihat. Dalamannya ada telur, ada cabenya juga. Tuh. Mantap, ya. Coba ya. Sambalnya, guys. Enak banget, guys. Benar. Super. Terus. Tahunya. Yes. Tuh pentolnya, guys, sama sambalnya, wow, maknyos, pedas banget sambalnya tuh. Si itu, si telurnya, karena di deep freeze jadi dianya agak layu gitu. Udah, guys, itu aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye. Pedesan gue.